Teman-teman, kembali lagi di channel saya, Riza Kurniawan Tutorial. Sebelum nonton channel ini, ada baiknya teman-teman terus cuci tangan saya bersih dan jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja. Nah, berita datang dari produk smartphone Android ternama, yaitu Oppo ya. Dilansir dari berita online dari seluler.id, Oppo A54 5G meluncur di Jepang. Nah, penjelasannya yaitu upaya Oppo dalam meluncurkan sebanyak mungkin ponsel 5G yang terjangkau masih berlangsung. Dan perangkat terbaru yang kembali menerima konektivitas 5G yakni Oppo A54 5G. Oppo A54 5G telah terdaftar oleh operator AU Jepang. Penampakan Oppo A54 5G dilihat mirip seperti Oppo A93 5G yang sudah diumumkan sebelumnya. Perbedaan utama yang terlihat di antara keduanya adalah A93 5G memiliki sistem 3 kamera belakang, sedangkan Oppo A54 5G menggunakan pengaturan quad kamera. Oppo A54 5G memiliki sensor utama 48MP, sepasang kamera 2MP yang diasumsikan salah satunya makro adalah sensor kedalaman, serta kamera 8MP yang kemungkinan besar merupakan ultrawide. Sedangkan untuk kamera selfie sebesar 16MP. Seperti A93 5G ini didukung oleh chipset Snapdragon 480. Ponsel ini memiliki layar sentuh LCD 1080x2400 atau 6,5 inch ukuran layar serta ditopang baterai 5000 mAh. Dan spesifikasi ini cocok dengan Oppo A93 5G. Namun Oppo A54 mungkin tak memiliki kecepatan refresh rate 90Hz. Perangkat baru ini hadir dengan RAM 4GB dan penyimpanan 64GB yang dapat di-upgrade. Keduanya diturunkan dari 9A3 5G. Ponsel ini menjalankan Android 11 dan Core OS 11 di atasnya. Oppo A54 5G kabarnya akan tersedia di Jepang pada bulan Juni dengan warna Fantastic Purple dan Silver Black. Namun terkait penamaan, warna tersebut kemungkinan masih bisa berubah. Mengingat sudah dipastikan bakal muncul beberapa bocoran yang akan terkuak sampai waktu peluncuran Oppo A54 5G tiba. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk smartphone Android ternama yaitu Oppo ya. Yaitu Oppo A54 5G meluncur di Jepang. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video serta saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial. Dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.